Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa lagi dengan saya Sofyan Tian. Di video saya kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana proses pergantian KWH meter yang rusak teman ya. Kalau teman suka dengan video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ayo kita lihat saja proses pemasangannya teman ya. Kurang asem bang kawan ya bang. Kurang asem. Ini keluar dari kawan ya. Ini bagian dia. Ini banyak. MCB-nya dia kan. Mesti pakai MCB ya. Mana MCB nya kawan ya. Kerjaan dia kan ini sosial. Memang tidak ada MCB-nya. Baru itu, iya. Iya, pasti.
itu yang masuk ke napinya. Oh itu bang, itu. Oh iya, salah satu itu. Iya, ya, kontrolnya. Aku ketengok tadi belakang enggak ada. Oh iya. Iya, enggak teringat tadi ya kan. Aku tadi ngintip tadi. Kok enggak ada? Biasanya kan di belakang kan. Ini dari depan ya. Di atas pula itu. Udah siap baru. Apa juga bang ini, bang? Udah siap baru kasih tahu. Oke. Okay.